Dari pantauan lokasi kejadian, tampak titik vital longsor ditutup terpal untuk menjaga antisipasi akan terjadinya longsor susulan. Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi, turun langsung ke tempat lokasi bersama dinas terkait dan memerintahkan anggotanya untuk menjaga situasi di tempat tanah longsor tersebut. AKP Reza Anugrah Arif Perdana menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melewati jalur di bawah Taman Gurindam. Tanggapan kami dari kepolisian agar tentunya masyarakat lebih hati-hati dalam melewati jalur yang ada di bawah Taman Gurindam untuk antisipasi kembalinya tanah longsor maupun batu-batu yang jatuh karena menyikapi pada saat ini musim hujan dan rawan banjir juga. Antisipasi dari pihak kepolisian memberikan batas polisi lain di bawah agar masyarakat tidak terlalu pinggir untuk lewat jalurnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.